Siapa tadi yang telat? Lo telat, Bu. Delapan kurang. Kan emang dasnya telat di setengah 8 kurang. Lo tadi datang 20. Setengah 8 lebih. Lo setengah 8 lebih. Dari mana lo? Dari mana lo? Gue bilang jangan mangkal lagi. Masih aja. Kemarin gue lihat 2 hari yang lalu lo sosok nasihatin adek lo. Jangan telat, lo host baru. Lihat kakak lo. Kakak lo nih sekarang gimana kakaknya? Nah, kan saya gak tahu kalau jam 8 kurang. 7.20. Lo host baru lo. Saya kan tahunya setengah 8 dahsyat. Iya emang setengah 8 lo datang setengah 8 lewat. Setengah 8 pas. Pas dari Hongkong. Orang lewat tadi jamnya lewat 5 menit. Saya tahu kenapa dia telat mulu. Lagi anak laki pakai sepatu balet. Makanya lelet jalannya, lelet jalan. Gini Olga, iya. Karena tadi lo telat. Sekarang hukumannya ya yang telat tadi harus jadi asisten host yang pertama kali datang sepanjang acara. Nah, maaf nih bukan yang asistennya Ibu Ayu Ting Ting. Nah Ayu, lu kesempatan boleh ngapain aja nih, ya kan? Punya siapa ini? Enak nih, kan tadi udah dibombol. Punya siapa? Bobat matahari. Dari mana sih? Habis dipakai udah, suntik mengejar matahari. Gak usah protes, pakai aja. Pakein, Bodat. Pakein. Bu Ayu. Udah gue bisa manja banget. Udah nih. Apa-apa dipakein, apa dipakein. Udah gak usah gue bisa sini, emang gue lumpuh. Udah situ. Halus banget lagi makanya kayak pakai kebaya. Lama banget. Pegangin tangannya, pakein. Tangannya pegangin. Ini mana lubangnya? Lu kesana sini ribet banget lu. Badan lu gede, otak lu gak ada. Iya kayak. Udah gak usah dipakein. Udah mesra banget sih lu. Romantis banget. Udah usah sendiri. Repot banget. Pakein. Udah. Udah gak usah lo pelang aja mau bilang megang dada gue lo. Buras kancingin. Kancingin. Besok gak usah pakai gini ya, pakai rantai leher gue. Udah apa nah, Bu Ayu? Tuh. Asisten tuh udah. Harus senyum, ceria, iya, gak boleh bete. Kenapa jadi majikan? Nah, jadi asisten Ibu Ayu. Lo panggil dia Tuan Ratu hari ini. Iya. Tuan Ratu. Host tuh nih, host terkeren, host apa nih? Host terlan dahsyat. Malu-maluin lo. Gimana gak telat mukanya jadi ya? Udah paling lama lo di dahsyat, udah paling lama. Terlambat lagi lo, malu-maluin aja lo. Lo nunjukin yang bagus dong sama yang baru-baru. Lo malu-maluin aja lo. Pakai terlambat lagi lo. Mau jadi contoh gimana? Dahsyat mau ulang tahun bentar lagi. Ke-6. Dia kemarin ngomong gini sama kita. Betul. Dahsyat mau ulang tahun ke-6, jangan terlambat. Aus. Suruh ambilin. Saya aus. Yoga ayo aus, ambilin minum dong di belakang. Teh. Tapi mukanya gak boleh bete dulu, senyum. Iya dong, harus dia. Lo senyum. Nah. Ambil minum. Ayu ada sama saudara Ayu di belakang. Ambil. Yang botolnya warna biru tuh yang airnya mahal. Ambil ini ya. Iya. Senyum dulu. Senyumnya mana? Nah. Gitu dong. Cocok, bagus. Ini mah. Kita lihat ya asistennya kerjanya bener apa enggak. Oh iya. Tapi anyway Baswe, kita mau ucapin terima kasih kepada semua sahabat dahsyat yang setiap hari memberikan kritik dan sarannya kepada kita. Betul. Berarti tandanya sahabat dahsyat peduli sama kita, insya Allah. Betul. Kita akan selalu membaca terus kritik dan sarannya demi kemajuan dahsyat. Pasti. Sebentar kita lihat bener gak nih airnya? Minum, ambil. Makasih ya Yoga. Makasih ya. Bukanya dulu gimana? Enggak cemberut. Seneng disuruh-suruh. Seneng. Senyum. Nah, bagus. Jangan cemberut. Jadi ikhlas, kalau senyum tuh ikhlas. Gak, dompet gua ketinggalan di rumah Lebak Bulus, ambilin dong. Oh, lu kan bukan. Yoga, tutup, terus sekarang Yoga ambil permen ya. Senyumnya. Minta permen di belakang. Minta yang banyak buat dibagi-bagiin. Yang banyak. Enak ya, ternyata baik. Den. Taruh nih, mukanya masih gak senang. Gak, lo kalau mukanya gitu kita lu hukum nih. Lu kalau mukanya gak ikhlas kita hukum. Karena ini... Gak senang disuruh-suruh. Senang. Senyum.
Jangan dipaksa, jangan dipaksa. Jangan dipaksa, biasa. Ya udah. Sekarang biar yoga hari ini mau disuruh-suruh dan yang nyuruh hanya boleh Ayu. Jadi kalau kita mau nyuruh-nyuruh kita minta ke Ayu. Oke, okay. Boleh. Yeah. Kalau si Olga mukanya enggak ikhlas, merengut melulu dihukum. Push up 10 kali. Iya, yeah, benar. Dia harus habis ini suruh ngambil apaan lagi? Pijitin. Beli nasi uduk yang di perempatan situ. Pijit. Nah, pijit. Udah Yoga. Mana permen? Suapin Yoga. Ih, baik banget. Bukain permennya yang ikhlas dong, yang ikhlas. Kok gak seneng, kok mukanya gak seneng? Bilang, Tuan Ratu. Makasih Yoga. Sama-sama Bu Ayu. Yoga dulu sini, duduk dulu bentar. Tuh baik kan, baik udah jangan duduk. Majikannya baik. Yoga ini kan habis ngambil permen. Aus lagi Yoga. Harusnya tadi Bu Ayu gak usah dianterin dulu air minumnya, taruh sini dulu kalau masih aus. Tapi kan ausnya kan baru sekarang. Kok ngomongnya gak enak, kok ngomongnya gak enak? Itu pelan, kok ngomongnya gak enak? Yaudah deh, itu udah pelan. Gak jadi, kesian Yoga, pijitin aja deh. Apa yang dipijitin? Kenapa, kaki. Kakinya. Oh, kakinya pegel-pegel, dipijitin. Diangkat. Taruh. Kenapa mukanya gak suka disini? Suka. Kalau suka senyum dong. Ya Allah, ini pertama kali loh Yoga pijitin aja. Ibu kok kayaknya disurapan lagi. Pak Deni, kok kayaknya mijit ini jahat banget. Oh, mukanya bete banget sih mukanya. Mukanya. Sambil senyum gak? Senyum. Ya biasa aja orang. Tapi mukanya bete. Senyum. Coba. Senyum gak lo? Ah, gitu dong. Jangan dipaksain. Jangan dipaksa. Ya udah, sambil Ayu dipijitin sama asistennya Yoga. Sekarang kita lihat dulu ada James sama Pika yang mau kasih informasi buat Sapa Dahsyat. Senyum. Senyum ya ikhlas, pijitinnya ikhlas.